lah. Iya. Kawan. Mau jadi juara. Kita udah telat. Cabut aja. Cabut deh. Kemana kita? Kita ke main itu aja, main Counter Strike yuk di Ratu Plaza. Udah Counter Strike. Ya enggak ada. Lu pang ya? Apa? Aku lebih ke pang ya. Masa pang ya? Aku mau main Ayo Dance. Eh kawan, aku mau cabut aja deh, males sekolah. Soalnya aku udah lagi satu, jadi aku males belajar. Apa itu belajar? Aku hari ini mau ekstrakurikuler. Iya, yeah. Jadi hari ini mau main basket di sini ntar nih. Bin. Namanya Bin, nama panjangnya Badan Intelijen Nasional. Apa kabar Mas? Baik, Mas. Andika Bin. Cancoy. Kok rame? Ini. Oh, belum. Oh, registrasi dulu. Mana Riko anjing suruh cepet-cepetan dia datang. SMA gimana guys, tau dong? Alatnya bagus lah ya. Iya, SMA. Enak ngomong. Anak-anak. Pada ini loh. Oh ini. Lagi eskul ya, lagi karya wisata. Jadi gak pake. Ini Wendy ya, anjing. Wendy. Cangkur kan? Bukan. Wendy cangkur kan? Wendy. Bikin rusuh. Wendy. Miss di bandrek kan? Enggak. Kopi. Wendy. Ini ketua reuni di kita nih. Nah. Ulang ya. Ketua reuni kita ini korupsi berapa? Kemarin 2 triliun. Dia mau beli Rubicon. Cash semua lagi. Enak tuh korupsi 2 triliun. Dikit tuh kayaknya. PS2. Pai nyumbang, pai buat guru, pai buat guru. Oh iya. Nyumbang. Boleh ini nggak hasil bumi itu? Boleh. Ya para mbak. Kalau udah datang, Wofar. Putin. Putin.
ikutin. Ayo dong, Wen. Ayo Wen, dulu ini, Wen. Ayo Wen. Eh, udah tak kabar. Eh, guys, narkoba yuk. Guys, narkoba yuk. Jadi narkoba tuh. Putih. Narkoba. Hei. Tahan lah nih. Lu masih marker gak? Masih lah, kan Jepang udah gak ada. Jepang udah meninggal, Jepang. Ah, lu meninggal? Iya. Mana orang sini? Masa gak tahu? Udah gak lama tinggal sini, gila. Jepang, Shirak udah pada meninggal semua. Tempat udah pada habis. Dari tikus juga meninggal. Tikus tangkatan gua, kasihan ya. Putin anjing. Cucutan aja. Welcome Universitas SMK. So Universitas orang SMA. Enggak. Sarapan yuk. Ya kantin. Yuk. Ayolah pelajaran enggak mau gue. Masih duduk enggak bayar lah, masih duduk enggak bayar. Rico. Eh gue mau main basket dulu ya. Kok seragam? Apa? Seragam. Kan main basket dulu. Ui. Ikut aja main lah. Kok gue gak diajak sih main basket? Lo gak ada yang milih ya? Gak ada yang mau lo jadi timnya. Capek. Ini dia Rico Man! Rico Man! Oke, ini banyak cerita yang waktu gua kelas 1 dia enggak naik, gua kira enggak naik. Ternyata ada orang dari luar kota nih dia nih. Denny Gomez. Gimana? Ya, apa lu? Garuda Maintenance Facility. Gimana? Anak perusahaannya Garuda. Sehat. Salam ya. Ya. Rumah lu masih di itu. Hidup-hidup? Masih, karena cuma kemarin gue tau ini. Apa yang mau keluar? Bokap lu udah tau kemarin. Awalnya ini bagus, tapi selanjutnya bagus. Gue udah tau banget. Dendy Komeng. Dek, Gorontalo nih, Manado. Manado. Gue ajarin dulu bahasa Manado sama dia. Nganape Toto Kacilijo. Bener gak? Nganape Toto Kacilijo. Apa? Kalau di mana tuh misalnya apa? Mana petoto kacil? Tahu sogo nggak? Sogo. Tahu. Sogo tuh bahasa Manado juga. Emang iya? Sogo. Iya. Oh, sogo lo. Eh, ikutan yang? Hey. Jadi komeng. Jadi komeng. Boleh, aman. Boleh. Nah, ada. Gue juga pakai. Luki. Pel. Nih, kalau ini cocok jadi anak SMA nih. Zhang Xing. Rambutnya kayak gelasan. Hari ini mau main basket. Gue paling slam dunk aja deh. Maksudnya males yang capek-capek. Pemain NBA kan enggak boleh, lu enggak boleh. Goblok. Gue slam dunk aja deh. Hammer slam. Tomahawk. Oh, lagi flu dia. Iya, lagi flu. Flu game Jordan dong, flu game. Flu game apa sih? Jordan Rodney. Sepatunya mahal tuh. Oh. Iya, benar. Tahu, iya benar. Flu game Jordan. Benar. Dia lagi main game, terus tapi flu. Iya, tapi menang kalau di Tajes. Iya. Sepatunya flu game lah. Terakhir dia gue lihat sih minum sanap flu tuh. Main lo. Pasang obat burung. Lo timnya Seto ya? Tim Seto. Ale. Enggak, gue enggak ikut. Ale, lu tim siapa? Lu siapa? Gue Kiki, Bing. Pepeng. Tim gue deh. Lu dia siapa lagi? Sama Kiki. Tapi dulu di zaman kita shooter gawat. Shooter. Iya. Shooter. Sama kayak gue. Sama kayak lo. Meng. Begini. Ya kalau begini ntar meng. Sobek. Oh, disini komeng mana? Meng. Jujur, kita ada luka doncik asal. Luka doncik nih. Sekarang jadi mana? Luka doncik. Gimana sekarang? Garuda, gimana? Gimana sih Garuda? Maskapai penerbangan. Maintenance facility. Oh, Garuda. Wih, lu jadi bos sekarang lu?
Gue aja lu. Ya, tim-tim lu kan pada bilang, Pak Denny, gitu kan. Iya. Itu kan benerin kapal gabus ya. kapal terbang. Dulu nyontek nih sama Denny. Iya. Ini dia nih. Yang gue nyontek. Yang kalau gue kelas 1 dia tiba-tiba semua orang pakai seragam SMP, dia dong pakai SMA. Gue bilang, wah, veteran nih. Gue manggilnya Kak lu. Kak. Saya dari Manado, ada di. Denny Komeng, Denny Komeng. Kok suara lu masih sama sih, Min? Belum operasi. Belum operasi. Tim-tim ini baru nonton loh. Karyawan ini. Dulu deh gini. Kan orang-orang ngomong goceng, Ceban. Goceng itu berapa katanya? 1 juta. Oh iya. Terus tiba-tiba tahu ke dia. Dan ada goceng enggak? Banyak kali. Makan buah gatel dengan itu buah apa? Buah ceri kemarin putih makan bibir begini anjing. Legend ini. Yuk, pembahasnya kita yuk. Let's go. Uci, notaris nomor 1 di Indonesia. Best. Dia ngolin semuanya, Apple, Microsoft, ya. Tesla. Elon Musk bikin CV buat pengadaan barang. Sama dia. Sama dia Elon Musk. Jeff Bezos sama ini. Tony Akbar. Dulu bareng Bakil. Tapi itu uji pergi atau kemana? Tempat Abing. Main dong, gue mau spider dribble nih. Iya pak. Gue kemarin abis ngobrol sama anak Pang Muruya. Denges. Denges tau gak? Denges. Iya ada kan? Ada. Iya sama. Lu double pump lu masih? Marang gua abis juara goaltending. Oh gitu? Iya. The God of goaltending. Gua dipanggil The God of goaltending. Tapi gua lagi mau perpanjang apa namanya kontrak gua jualan emblem di apa di Blok M tuh nyebrang. Panik. Iya. Basuhan Jembe. Dia salah satu pebasket best di angkatan kita deh, Basuhan Jembe. Kedua, satu gue, lu dua, bener ya? Oh iya benar. Iya benar enggak? Nol dia. Iya nol. Nol. Paling atas tadi. Paling atas. Nol. Hah? Nol. Enggak ada gini kan gitu. Kita membaca dulu yuk. Let's go. Thank you, Pak. Let's go. Nih. Gua mau bikin foto ini sama Gopar. Gue Gopar Tompel Wanda zaman Pakau. Gemuk sekali dengan. Gua mana? Ini lo anjing. Wih, ayo Par, foto nih Par, gitu Par. Di mana? Kagak ada. Tompel skate tuh. Oh, udah enggak ada bangkunya. Ada mantan gue SMP. Iya. Benar. Waktu SMP gue pernah pacaran sama dia. Kelas berapa, Di? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Lo gue putusin mama, Pak. Gara-gara selingkuh ya? Apa sih? Bukan. Gue pindah sekolah. Oh, iya pindah sekolah dia. Kita LDR jadinya. Jadi Pak Rai di kelas 3 SMP. Terus kelas 2 sekelas? Kelas 2 sekelas. Diam-diaman kan lu? Enggak, kita ngobrol. Kan sama Angel. Kan lu pacar sama Angel. Lu emang lebo dari dulu ya? Enggak, waktu kelas 2 kan gua pacar sama Angel. Yeah. Dia udah bilang sama gue, Far nanti kita kayak harus poligami sama Angel. Apa kabar? Gua bilang kayak gak mau. Gua bilang, dia waktu kelas 2 kayak gua pacar sama Angel. Dia bilang, kayak kita harus poligami deh. Gua bilang, gak mau, sorry. Masih bilang. Maksud gua, kayak... Iya bener. SMP. Tapi masih poligami kan? Iya. Masih ingat aja kan? Masih 3 SMP. Gua pacaran terus, kan gua studi Amerika kan. Di Amerika, dia di Jakarta.
Terus akhirnya oh jarak. LDR saat itu belum ada internet kan? Belum. Surat-surat kan. Tapi kan kereta kan masih. Akhirnya gue bilang sama dia, kayaknya gue fokus di akademis. Jadi gue ingat waktu putus lu gimana mukanya? Sedih senang apa gimana? Sarah lo kan waktu itu. Eh, gue main dulu. Lo pacar lo yang keberapa? Perdana kayaknya. Enggak. Sebelumnya kelas 1. Kelas 1 pacaran. Terus sama dia. Aduh, gue lupa namanya Anis kalau nggak salah. Gue kelas 3 dia kelas 1. Terus putus sama dia. Ratu Hedi. Ratu Hedi Yunus namanya. Ratu Hedi. Pergi jauh. Terus sekarang kegiatan lo apa nih sekarang? Gak ada, baru keluar kantor lagi. Keluar kantor lagi? Iya, ribut di Palguri. Lu ribut mulu kenapa sih? Demen banget, lu kayak ikan cupang deh. Meja Palguri. Kan lagi orang ribut mulu kayak ikan cupang. Meja Palguri gue pikir, buah. Terus gue mau tanya, Instagram lu kenapa kayak begitu sih? Emang begitu, yang minta polisi, lu tanya polisi. Polisi yang minta kayak gitu? Iya. Polisi gue datengin juga cengah-cengah. Enggak, maksud gue lu ngata-ngatain orang, apa segala macam. Gak apa-apa. Kan ada UITE. Apaan? UITE. Ya itu buktinya masih ada. Lu gak tangkep ya buktinya? Enggak, makanya. Gue juga. Lu bingung sih. Polisi ngomong kayak gitu, udah gue. Enggak, maksud gue orang pada serem jadinya, ngeliat-ngeliat ya, postingan lo. Begitulah keadaannya. Maksud itu real? Itu real. Jadi apa yang lu tulis di situ real? Kayak lo Green Boy. Iya, itu real. Gokil juga ya, lu banyak-banyak masalah banget. Ya itu saingan lo, reality kita lo. Ya, gue belum tahu namanya kan Green Boy. Gak tahu nih gue apaan. Kayaknya Green Boy juga kayaknya. Green Boy 2 lo? Iya. Yeah. Ya kan gak Green Boy aja sama. Oh sama? Sama. Gak boleh lah, hak cipta. Ya boleh lah. Hak cipta gila. Ya hak cipta, tapi bukan bagian dari lo. Oh. Ya anggap aja gagal sangka, tapi kita komen-komen gue. Lu Green Boy juga nih, apa? Jadinya. Ya, ya kalau iya. Tapi belum tahu kan mungkin kalau ada lembaga sendiri bisa gue bikin. Lu emang sama Lem Anas lu? Enggak, itu emang ini semua kejadian gue sendiri. Yang lu ribut sama tukang taksi lah, iya. Yang itulah, itu. Iya. Itu emang sampai kepengawasan diminta pakai. Enggak, maksud gue lu mention-mention orang, lu kata-kata ngentot. Emang dia kayak gitu, ribut. Iya, kok ngapain harus lu post gitu. Jadi maksudnya Instagram lu isinya tuh real lu gitu. Iya. Kacau ya. Gokil sih. Selama kita enggak ketemu. Gokil. Semenjak yang kita pisah, coy. Begitu keadaannya, coy. Gue kerja gua macan, masuk, tetep udah abis itu aku terakhir jadi. Itu, lo itu jaga ladang sawit, inget gue ladang sawit Padang, bener gak? Oh itu Bali lo Bali Padang abis itu udah, terus enggak, selesai abis yang ketemu lo, gue lagi kerja di ini, apa sawit? ANZ itu gue udah lewat sawit? Udah enggak, itu udah hilang di MT-in juga sama keluarga gue gue sendiri ya orang lo jawab dulu kacau ups, buat jalan ke sana bawa mobil sendiri ke Padang tidur di parkir dicariin nggak dibiarin Tony anjay tapi tapi tanggal kita habis tuh pak apa coy apa habis itu semua apaan itu masa-masa ini terakhir akhirnya ujung-ujungnya foto-foto gue semua juga lagi oh maksudnya ntar lu mau clearin tuh semuanya ya gue bersihin ya gue hilangin itu baru foto-foto soalnya kan gue nggak ngerti kemana di snaker itu yang minta di iya lu nggak pernah di DM sama orang-orang enggak. Itu enggak paling kalau misalnya gue dikatakan aneh kali jadi katanya gila nah, gue setiap hari ke Pemprov. Iya, ya udah. Badan hukum ada, ya udah. Itu apa sesuatu yang emang. Oke. Okay. Thank you Letnan Tony. Letnan, iya. Letnan satu Tony. Iya. Oke. Okay. Udah dong. Ini namanya Melda. Melda. Kelas kita dulu. Melda, sini dulu. Melda. Kelas 29. Wanda. Wanda ngilang, Wanda apa? Wanda ya, cabut Wanda cabut itu. Gitu ngerokok ya. Wanda dan Melda apa? Ya Wanda ngerokok gila. Salaman lu kenapa teman lama gila? Ya biasa aja kali ya. Biasa aja. Kan udah lewat deh. Iya udah lewat. Iya berarti kalau kayak gini-gini mah ada rasa dong. Ya masih. Gak gila. Nah jujur aja kira-kira ngerokok. Iya santai. Gila aja gak ada rasa. Evan Meyer. Oke, bagus. Orang yang dari anjing. Orang yang dari anjing. Evan! Fan! Doki! Evan! Fan! Doki! Evan, Evan, Evan! Anjing masih bisiknya orang tai. Sikir ada babi! Goblok.
Nih, ada monyet. Bacote. Kapan mau bikin efek lagi bantuin dong. Ya. Bibir. Dia doang. Rokok di dalam nih, dia doang. Waktu itu yang bilang si Evan mati siapa? Niko. Ini dia babi satu. Niko. Bilang gua mati katanya. Siapa? Lu. Di mana gila? Di sini. Wanda. Ada Melda. Kabur apa? Bukan kabur, gua mau ngerokok. Cuma gue enakin dia lihat video itu, dia cuma gak enak sama dia. Ya lu justru di sini Mel. Iya Mel, sorry yang kemarin. Iya. Gentle di situ dong. Iya. Minta maaf. Tapi di balik itu Mel jujur. Iya. Ya, ya tadi Wona sih. Begini. Apa apa? Gua masih Wona juga. Masih Wona. Ini misalnya di depan nih. Dia ini banget, keibuan banget ya. Cih. Itu gua siapa tuh? Bu Roger. Eh Bu Riami bukan? Iya yeah, benar Riami. Nice. Iya benar Riami. Oke. Okay. Ini salah jajanan salah satu jajanan terenak. Bu Riami. Hai. Bova. Aduh. Apa kabar Ibu? Sehat-sehat Ibu. Bu, benar enggak? Bu Wanda. Bu Riami, guru kita. Bu, saya dulu SMA gimana, Bu? Baik banget. Tuh. Dia menang dulu ya. Kacamata mau kopar. Dia udah berkeluarga? Saya belum menikah. Iya, saya lagi sibuk mencari pasangan yang tepat, Bu. Bu dulu bandel enggak, Bu? Enggak, Pak, enggak bandel. Tuh, lihat, denger, semua, denger. Semua enggak ada yang sempurna. Tuh, iya. Iya, Bu. Sudah ada bekerja di kelas. Nah, tapi kan nanti dia akan menjadi ibu dari anak-anak saya. Iya, betul, tapi kan enggak mungkin semuanya bisa sempurna. Ada kekurangan, ada kelebihan. Iya. Iya. Saya harus memilih Bu untuk yang terbaik buat anak-anak saya. Jangan pilih kali. Kalau ini dan gak jatuh. Nanti terlambat kau kayaknya yang anakku udah 30 tahun kawin tuh coba. Iya, saya sudah 40. Iya nih. Nikah. Baru umur berapa? 40 tahun ini. Bu Riama kan anaknya di sini juga ya? Iya, empat-empatnya sini. Rahasia awet muda dari Bu Riama. Gimana? Gimana, Bu? Nikmati aja yang pensiun udah, makan ubi pagi. Direbus. Enggak ada pikiran. Enggak. Makan Indomie. Ah, Indomie jangan, dipantang. Oh, pantang. Iya. Apa Bu biar hati tenang, kan hati stres. Soalnya kan stres. Tetap berdoa. Betul. Ada Tuhan. Jalanin aja, syukur ya. Iya, benar. Alfa nih suka aduh. Kan masih dia apa Radio Prambos kan? Hard Rock masih udah enggak Bu, udah enggak. Kita pernah ketemu ya di iya di bed sekarang. Sekarang di mana saya sekarang ada kantor Bu di Cilanda. Iya usaha sendiri aja. Tapi cari dulu cuman hidupmu ini udah beres. Iya dia udah berapa anak? 7 kucing tapi dia child free Bu, nggak mau punya anak. Jangan dong. Tuh. Harus ada keturunan Bu ya. Saya udah bilangin. Tengok kalau udah besar dan tua gini, anak kita yang ngurus kita. Dengerin. Saya mau adopsi Wanda jadi anak Bu. Wan, jangan mau Wan ya. Masa kuliahin. Masa anak seangkatan. Masa anak seangkatan. Guru paling nyentrik. Dia SMA 3 pakai mal. Main basketnya jago, main bolanya jago. Main basketnya ibarat kata Jeff Hornacek. Shootnya masuk mulu nih pakai mal. Thank you banget. Oh, baru masih ada. Hah? Masih. Hari ini enggak buka. Enggak buka ya? Ya. Siapa ini? Amin. Sari. Gua ini Levan. Men. Hari ini kebetulan gua dapat tugas dari Bu Ketum jadi dirigen, nanti kita nyanyi Indonesia Raya dulu sebelum mulai. Lu apalah Indonesia Raya? Apa mati gue, jiwa gue darah muda. Kok darah muda? Habis itu nyanyi Mars 3. Nanti langsung dilanjut aja. Kami persilahkan untuk Indonesia Raya, teman-teman dimohon kesediaannya untuk berdiri dari tempat duduknya. Terima kasih. Indonesia Raya, kalau bagi-bagi. Merah, Pak, kalau.
Stars SMA 3. Itu dia tadi. Terima kasih ADMS. Tapi bisa kan gue lagu Indonesia Raya dan Mars SMA 3 yang dipimpin oleh Birama tuh, Wanda. Birama tuh. Siapa tahu teman-teman 2001 ada yang lupa sama Wanda karena selama sekolah lebih banyak cabut ya katanya ya. Selanjutnya untuk lebih afdol lagi acara akan kita mulai dengan doa. Jadi Gofar Hilman untuk membuka sesi doa sebelum acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat guru-guru tepuk tangan buat Pak Yudi dong. Wah, semangat. Wali kelas gua di 1-3. Pakai mas, pakai pesiregar, buat Bu Riame, buat Ti, thank you banget. Sebelum memulai acara biar sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Biar kita jadi calon penghuni surga semuanya, kita hari ini akan berdoa ya. Amin. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita sehat jasmani dan rohani untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini. Siang ya. Udah sholat duha semuanya? Jadi, mari berdoa menurut keyakinan. Berdoa kepada keyakinan masing-masing, semoga kita berkah dan selalu guyup. Semoga kita guyup selama-lamanya, berteman, keluarga kita terjaga, guru-guru kita doakan selalu sehat semuanya ya. Dan teman-teman selalu sehat, panjang umur, oke. Berdoa menurut acara. Keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Tepuk tangannya semua dong. Saya serahkan kepada MC, silakan Coki Sitohang. Tapi untuk memulai acara ini, saya tidak afdol tanpa kehadiran tiga orang yang sekarang membuat konten YouTube tentang perjalanan-perjalanan cerita-cerita SMA. Teman-teman dari Green Boys, saya panggil ke atas panggung, ada Rico, Wanda, dan juga Gofar. Cukup ya? Oke. Dan gue kalau pas Siregar ada wali kelas gue di 28. Woi, tepuk tangan dong buat pas Siregar dong. Karena gue pas Siregar, juga tetangga saya, Pak. Oh iya. Saya murid nomor 2. Saya murid nomor 2. Iya. Laura sama gue kan dari SD bareng. Guru apakah pas Siregar? Fisika. Betul. Iya. Mantap. Guru apakah pakai mang? Olahraga. Mudah-mudahan sering main bola. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terus terang gue gak pernah diajar sama Kemal. Pak, dari ibu guru, bapak guru di sini, gue cuma diajar sama Pak Yudi kayaknya deh. Seni rupa. Yang di sini. Iya. Seni rupa. Iya. Karena gue kan kelas 110 yang katanya pinter-pinter kan, kata lo kan. Enggak, ke pojok itu enggak sih. Enggak. Semakin tingginya angka kelas, semakin di bawah rata-rata. Kebetulan saya waktu itu 110, wali kelasnya itu Pak Lode. Pak Lode Mabudu. Wasit tinju nasional. Wasit tinju nasional. Jadi di sekolah kita tuh selain ada Pak Yudi juga ada PYP, Pak Yudi palsu ya. Karena dia mirip. Jangan. Yang pertama kali waktu kelas 1 kan kelasnya di sini. Masih pakai seragam SMP nih. Wah, tantang benteng. Weh, terus ngeliat Pak Laude tangannya segede pala gue segini nih, tangannya lebar ya. Yang bukannya mirip Pak Yudi digampar malah minter dua kali. Wuh, kayak Tommy Jerry.
abis itu gue tau, gue respect ya, emang PMP siapa ya, PMP? Ada ya, ada orang kantin Pak Palsu. Bukan, kalau buati, gue udah mau buati. Ayo apa? Buati Inggris kayaknya. Buriyama, Buriyama. Buriyama itu sejarah. Benar. Betul, selamat. Oh, Bu Yeriyama pernah ngajar gue, pernah. Satu berapa? 1.10 enggak ya, Bu ya? 2.9 ya, Bu. Lupa. Saya cabut sih dulu. Kalau cabut gue enggak pernah. Izin gue sendiri. Izin tapi enggak bilang-bilang ya. Enggak kebetulan kan. Izin Bu. Izin ke teman. Enggak, waktu pelajaran pertama gue langsung izin. Waktu angkatan kita untungnya guru-guru pada baik dulu. Oh iya. Paling sering gue rasa ya, acara band-bandan atau acara apapun kayaknya di angkatan kita deh. Betul. Nggak, gue dulu di Jampar pernah sering. Gue juga sering. Tapi tapi itu bedanya angkatan kita sama angkatan sekarang ya. Dulu perasaan kalau kita di Jampar dipukul tuh jadi disiplin gitu. Kalau sekarang, viral di sosmed. Tapi bicara guru yang asik, nggak kalah asik juga almarhum Pak Andreas. Respect. Iya dong, Pak Andreas itu Andres. Guru apa? Guru apa? Geografi. Pak Andreas, guru apa? Dua boleh ya, dua? Dua boleh. Iya, Pak Andreas. Matematika Inggris. Salah. Gue kebetulan gak pernah juga diajar Pak Andreas. Dia mentang-mentang dia pakai master in basket. Iya. Dibilang itu olahraga. Bahasa Inggris, coy. Oh, bahasa Inggris. Pak Andreas apa? Geografi ya? Pak Andreas, geografi. Oh. Mending kita simpen nama guru-guru ini buat tebak-tebakan di games, gimana? Betul. Hebat ya? Iya. Lo mau bikin games kan? Hadiahnya apa sih? Hadiahnya 5 juta satu orang dari Gogon, ya. Seorang kan? Dua orang. Sama lu Burger juga mobil Tesla satu. Oh iya. Ya, untuk Okay. Penjawab yang tepat. Okay. Jadi kita butuh. Kita manggil aja, tariknya deh. Nabil sih, Bil. Nabil. Kita, enggak, kita pengen nanya sama murid yang akademisnya bagus sih, Bil. Dan, gue yakin, di saat si Prita mencari breakdown donatur, dia orang pertama. Bil, woy deh, tepuk tangan dong, Nabil. Nabil saking keren, akademisnya lulus sekolah dipanggil NASA, gak mau. Ya, gak mau. Saya pengen mengabdi untuk Indonesia, Pak, siap Bil, respect. Dan cuma di Nabil lah pelajaran bahasa Inggris. Itu, gimana? IPS 3? Buati tuh. Buati. Selamat siang, Bu. Bahasa Inggris tuh jago kan Nil ya? Maybe you can say that you. Bahasa Inggris. Ya, maybe you can say that. Siapa dulu, Bu? In English, please. Bu. Dari awalnya udah Bu. Saya juga bingung nih, Bu. Miss gitu, Miss. Good morning, Miss. Sorry, Miss Hati. Coba. Sorry, Miss Hati. Oke. Enggak. Par. Gimana? Anak gue lebih jatuh. Enggak, ini semua karena Bu Hati. Iya. Walaupun gue gak bisa bahasa Inggris, yang penting anak gue bisa bahasa Inggris. Betul. Jadi ilmunya lompat ya, Bil ya. Gak apa-apa langsung anak tak gitu ya. Dia jangankan bahasa Inggris, begini. Par, video call gimana sih lewat WhatsApp? kelas 1 lu kelas 1 berapa? 111. 111. Sama Ubing, Berto. Sama Ubing, sama Berto. Apel tuh nanya, lu enggak. Bung Tony kata pengen ikut ke rumah. Tony belum masuk kelas 1. Belum masuk. Tony masuk kelas 4 kan? Kelas 2. Kelas 2, 27. Wali kelas sampai wali kelas? Wali kelas gue lupa tuh. Siapa wali kelas ya? Oh, iya. Gue lupa itu. Matematika. Matematika. Bu Akilbab. Iya, itu. Betul. Bu Titi. Matematika. Bukan tuh kata Pak Kemal. Itu kelas 3. Bukan. Kelas 3 gue baru Bu Titi. 3 IPS 3. Kelas 27 lo ya? Iya. Berto. Sama Alfa kan? Gak, 27 sama Prita. 27. Siapa? Prita.
siapa wali kelas? Kelas 2 mah Budi Soto kali, wali kelas Budi Soto kan? Bukan. Kelas 2 Budi Jalan Bakri deh. Masa lo Budi Soto? Kelas 3 IPS berapa? 3 IPS 3. IPS 3. Pascal, Pascal. Pascal, enggak dong, ya Pascal. Musa. Musa. Lagi, lupa deh. Banyak pokoknya banyak. Banyak, banyak. James, James. Yang jelas siapa paling tua, Dini. Oh iya, mana Dini? Siapa? Okay. Karena Dini itu dari kakak kelas jadi satu angkatan. Iya. Yeah. Oke, okay. Sekarang kita mulai kuis untuk Nabil ya. Kalau Nabil nggak bisa, boleh teman-teman maju. Selamat datang Ardi Uler. Ardi Uler. Ardi Uler habis makan nggak minum dia. Ardi the stick. Langsung telan. Enggak, Ardi kalau makan nggak minum disebut tembolok ya. Dia mau kasih semunggas. Kita kuis. Ada guru yang bernama Pak Rustam. Mengajar apa kak Pak Rustam? Betul. Ada yang tahu gak? Gua tahu lah, Nabil. Gua tahu nih. Ya jangan, lu kan kita ingin nanya bahasa lu. Gua lupa. Gua inget gurunya, tapi gua lupa ngajar. Yang mana? Perawakan gimana perawakan? Tinggi. Terus? Tengoknya merada-rada hitam. Gua kasih clue ya. Language. Inggris. lawannya apa? Bahasa Indonesia. Betul. Pakai mal betul ya? Oh, betul. Ya. Thank you, Tabel, buat ambil. Makasih, Mil, ya. Nanti hadiahnya dari Gogon ya. Kita akan manggil teman kita. Cewek. Oh, cewek ya? Boleh dong. Boleh. Kita panggil Angel Alimiola, ada sini Angel. Gak ada. Ada reuni dalam reuni ya, Pak. Halo. Enggak, anak. Karena gue sama Melda kelas 2 sekelas. Gue juga sekelas sama Melda kelas 2. Gitu apa? Gitu. Melda. Iya. Melda, tepuk tangan buat Melda dong. Enggak, sambut dong enggak? Selamat datang buat Melda. Gitu loh, boy. Melda, apa kabar Melda? Kalau orang udah berbahagia, biarin aja. Siapa juga, Dul. Melda, mau tangan buat Melda dong. Enggak. Melda ini satu tempat duduk sama Putri Sitompul, bener ya? Iya, Putri mana, Mel? Ada Putri? Ada. Putri Sitompul? Wah. Oh, hijab sekarang Putri ya? Putri. Bud, maju, Bud. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada? Melda, pokoknya berbahagia, sehat selalu. Yang bahaya-bahaya aja buat Melda pokoknya. Abang udah putus harapan. Putri Sitompul. Putri. Kita ngomongin kelas 2. Ngomongin sini dong, sebelah tengah. Tengahan. Biasa dong. Gua udah biasa. Kita udah 40 coy, maksudnya biasa dewasa dong. Lu 40? Lu belum. Gua belum juga. Jadi gue, Putri, Melda sama Wanda dulu sekelas. 29. Ada Amai Arwin juga, ada Arini. Ada Ical. Ada Arini tuh. Terus banyak lah ya. Ada Ical, ada Toyo. Wali kelas kita Bu Yati. Geografi. Bener Pak ya Bu Yati ya? Geografi. Mampus, bener kan? Bu Yati. Geografi. Oh, Rika. Iya, Rika. Rika jadi guru. Rika jadi guru. Yang dulu lo Smackdown kan? Iya. Parah, lo gopan di Smackdown. Enggak. Mungkin ada yang mau ditanya. Mungkin kepada yang ada di depan. Udah tadi kan mau bertanya. Apa kabarnya? Sekarang tinggal di mana? Sehat gak keluarganya? Udah punya suami yang belum? Udah itu. Oh, kok lu tahu? Kan gue suka ngeliatin. Ya.
Oh tapi gak follow. Tapi gak follow. Gue pakai fake duluan dan fake cowok. Abis lihat story, exit kan tek tek tek. Kita kan. Enggak. Iya. Cuma gue yang gue heran sekarang, kok gue jadi nggak follow-followan ya sama Melda, kenapa ya? Di ini apa enggak nih? Apa tuh namanya? Kok minta? Itu kan waktu itu soalnya follow-followan. Hitung-hitungan. Kok hitung-hitungan? Lu follow nggak tapi udah? Follow. Belum di follow back? Enggak, maksud gue bukan di follow back. Dulu kalau gak salah gue follow-followan, tapi tiba-tiba udah enggak, gak tahu kenapa. Iya. Gue tahu sih. Lo tahu ya? Kenapa? Jangan. Sekelas juga sama Ical. Oh Ical. Ical. Nanti kita panggil. Iya. Ical. Dulu di kelas kita, sebenarnya biasa-biasa aja ya, selayaknya murid pada umumnya. Cuma ada sesuatu yang berbau dewasa, ada Cindy sama Derry di situ ya. Oh iya bener. Nah, kenapa bener, tiap hari berbau dewasa sama guru gue ya? Oh, iya itu kontennya konten porno tuh cuman dulu. Derry nih kalau anak basket tanding dia selalu ikutan. Iya tapi main. Kan kita mau nanya nih sama Melda sama Putri. Masih ingat gak guru ekonomi kita siapa? Coba disebut. Ya. Pak Edi. Iya. Edi mah teken. Mati bakar. ini apa namanya? Guru kimia kita. Bu Wiwi. Almarhumah. Iya, respect Bu Wiwi. Putar buat 29 dong ya, gila. Mantap. Putri Melda, makasih ya Wanda. Balik sana kembali. Emang foto selfie kan? Aja entah. Apa? Apa? Foto priwet? Gila ya. Kenapa priwet? Oh iya, makasih ya Putri, Melda, ya. Ini ada bingkisan. Melda, Putri. Melda, Putri, hadiah aja nih. Melda, Putri. Ada hadiah. Tuh, ada. Enggak. Kasih kok enggak? Foto dulu dong buat dokumentasi. Foto. Foto gini aja. Ya fotonya gini, jadi Melda begini. Iya, makasih Melda, Pak Putri, Sitompul. Pak, gimana? Salting, Pak. Gue bukan salting sebenarnya. Ini yang nembak di wartel, bukan? Bener! Jadi Wanda mau nembak Melda. Minta tolong gue, Far, kalau orang nembak gimana sih? Di wartel sebelah rumah Adewi Hartoyo, gue tulisin panjang-panjang, satu lembar buku akuntansi tau lu tinggi. Iya betul. Udah cara nembak begini dan hasilnya zengzeng song. Jadi gak gue bacain sampai habis. Dia bacanya cuma assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, gue main langsung aja sebenarnya salah juga coba. Pelajaran buat orang-orang deh nanti kalau misalkan. Udah gak ada juga wartelnya ya. Tapi karakter Melda buat lu apa tuh setelah lu ketemu lagi? Keibuan. Menarik, kihui. Peserta berikut. Udah kita mau menyerahkan dulu nih ya buat acara guru-guru ya. Oh, para guru ya. Ya, kita langsung ke. Siap. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tepuk tangan buat SMA 3 2001. Thank you. Ya. Ini kelas gue kelas 2, 29. Wah, sama Wancoy. Coy, lu. Masih ingat tadi namanya ini kan? Tempat dulu kali. Sebangku gua lu. Dicipukan mulu Mas Indra. Oh, teman SD gua Andi. Oh iya, teman SD. Selalu dia ranking 1, gua ranking 2. Satu ranking 2. SMP bareng juga sama SMA. Iya, benar. Andi Irpansa. Rumah Istia Budi. Kepar Irma. Suka main sepeda kita dulu. Jatuh di selokan gua. Iya. Dulu kunci-kunci gitar ngajarin ke Andi, dia tukerannya ngajarin PR. Iya, betul. Lu di mana kan Andi? Rumah. Rumah di Duren Sawit. Yakin. Kantor Sudirman. Oh, di Message Tower. Kenapa di sini? Kan keluarga di sana. Rumah juga di Solo. Andi Irpansa. Gila. We'll be right back.
fit pokoknya. Pokoknya beta lemes. Kalau lagu-lagu model gitu beta lalo. Oh,